Di sini ya, kita berempat pula berpanas dan keberatan dan segalanya. Kita kurangkan keringat kita demi menyekam majlis kepada ini. Dan sekarang ini berbual di hadapan saya, inilah dia pasangan yang kita raikan pada ini. Dan inilah dia yang duduk di hadapan dia, adalah ibu dan ayah yang menggunakan ataupun yang melancarkan menjalankan majlis kita di sini. Okey deh, assalamualaikum. Okey. Okey deh, syukur alhamdulillah deh, apa yang kita lancarkan bertahun-tahun dah pun selesai deh ya. Saya rasa air mata itu bukan air mata kesedihan, tapi air mata kesyukuran. Kerana segala penat lelah anda, selama perjuangan anda pada hari ini akhirnya berbayar. Saya rasa hari ini adalah hadiah yang paling istimewa untuk anda. Hari-hari anda pun dah lepas seorang isteri untuk menjaga anda sehingga ke air hayat nanti. Okey, mohonkan saya ingin apa bertanya deh. Berapa umur anda? 24. Okey, 24 tahun deh, syukur alhamdulillah. Selama 24 tahun deh ya. Selama 24 tahun. Inilah tangan yang membesarkan anda. Selama 24 tahun, orang inilah yang menjaga makan minum anda. Dan selama 24 tahun, mereka ini berdua tak pernah mengeluh untuk berintik untuk membesarkan anda. Okey ni, selama 24 tahun anda di sini bersama dengan ayah dan ibu, apa ingin bertanya? Berapa kali yang dapat anda pernah suapkan sesuatu makanan di mulut ayah dan juga ibu anda? Adakah sekali ataupun banyak kali ataupun tak pernah selama beberapa tahun? Pernah ni ya? Okey, nama Umar. Hari ini dekat sini atas rasa cinta, saya nak pasangan mempelai kita suapkan sedikit secepis makanan, kalau ada kek ke, kalau tak ada nasi pun boleh, sepinggan nasi. Okey dek, anda minta cuma satu saja dek, anda suapkan makanan ini ke mulut ibu anda dan juga ayah anda. Dia perlu rasa kasih sayang yang tak berbelah bagi dek, sebab hari ini adalah hari perpisahan anda setelah anda menggunakan ataupun anda menempuh kehidupan yang baru. Mari dek, sekejap ya. Okey dek, mereka dikahian dia tercinta, suapkan dengan penuh perasaan kasih dan sayang. Mari kita bukan, kita segera berkongsi masa. Peringatkanlah, inilah nilai kasih sayang yang sebenar. Yeah.
Dalam nak cakap bagi kami.